Ya, terima kasih masih di Sindo Siang. Pemirsa, gempa bumi merusak puluhan rumah di Batang, Jawa Tengah. Sejumlah warga terluka tertimpa puing bangunan yang roboh. Gempa bumi bermagnitudo 4,6 melanda wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah pada Minggu sore. Akibatnya sejumlah bangunan rusak, diantaranya bahkan ambruk. Ada 9 warga yang terluka akibat tertimpa puing bangunan. Selain rumah, bangunan Masjid Jami Batang dan Pendopo Kabupaten serta SMP 7 Batang juga rusak. Pasca peristiwa itu, korban gempa sementara mengungsi ke rumah kerabat atau tetangga. Sementara korban luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Awalnya itu masih mau masak, Mas. Terus? Itu goyang-goyang. Roboh atapnya. Atapnya roboh. Ibu kenapanya? Bagian apa aja? Kepala. Sama? Sama kaki. Lecet-lecet. Ini kondisinya sekarang gimana? Masih pusing atau gimana? Ya, sedikit pusing. Dari data BPBD, gempa berdampak kepada warga di 10 desa di 3 kecamatan. Hingga Minggu malam dilaporkan sebanyak 23 rumah yang rusak. Kerusakan terparah akibat gempa terjadi di Desa Lebo Warung Asem dan di Kecamatan Batang dan Wono Tunggal. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.